Aku harus cepat-cepat nih ketemu Isabel. Juga, Nasya. Mau kemana lo? Bruh. Gue jelong-jelong. Wow. Gak kayak lu. Di rumah mulu. Kumuh. Ih, enak aja lo, Isabel. Ih, Nasya. Bruh. Baju lu jelek banget sih. Gak branded. Murahan banget. Gak kayak baju gue, mahal, branded, bermerek. Gak kayak baju lu, jelek banget, kumuh, lusuh, tau lu. Awas aja lo. Gue mau pulang dulu, bye. Ya udah, pergi aja lu. Gak banget lo sumpah. Masa tadi aku sama Isabel, terus aku pakai baju ini sama celana ini dan sendal jepit. Terus Isabel ngejek aku. Katanya baju aku murah, Ma. Dia menghina aku, Ma. Udah, sabar aja. Cuman gitu doang kok. Sedih banget. Nasya gak mau tahu. Pokoknya, Nasya harus punya barang branded seharga 50 juta. Boleh ya, boleh ya. Wah, oh no. Gawat. Barang branded seperti apa, Nasya? Barang branded yang harga puluhan juta itu loh, Ma. Bagus loh, kayak punya si Isabel. Ampun, mahal banget. Mama kan mau beli make up juga, Nasya. Setelah Randy semua, Mama gak kebagian untuk beli make up. Pokoknya aku harus punya barang branded yang harganya puluhan juta. Di pasar. Aku sedih banget tau. Boneka kamu jahat. Kamu sama kayak Isabel. Bye. Lihat aja Isabel. Balasanku. Tapi bagaimana caranya? Aha! Kan ada uang Mama. Oh no. Gas ke toko branded.
ke mall. Ganti baju dulu ah. Biar gak malu-maluin, biar gak ada yang ngejek aku lagi. Nih baju lumayan bagus nih. Kayaknya ada yang ngintip nih. Di kamar mandi aja, ada yang ngintip soalnya. Bebeknya bisa digoreng gak ya? Aku foto ah, biar Isabel makin iri. Oke. Kirim fotonya ah, ke Isabel. Isabel masih iri nih. Kirim langsung ah, ke WhatsApp-nya. Lihat aja Isabel, aku akan memberikanmu foto aku menggunakan pakaian branded yang mahal. Ha, baju aku mahal. Pasti Isabel sakit hati. Apa jawabannya ya? Bagus banget nih, outfit aku mahal. Aduh, mau makan ah. Mama? Halo, Mama. Cek aja tuh. No. Cek. Oh no. Cuman tempe.
tempe sih hari ini? Kenapa? Kenapa kita makan tempe, Ma? Karena kamu beli baju ini. Yaudah, Ma. Makan, Ma. Huh?